Pitaloka telah melecehkan saya. Dan dia harus menerima hukuman. Sekaligus, saya ingin mengadu domba dia dengan lelaki yang dia cintai. Lantas... Alangkah bahagianya burung ini, Kanda Prabu. Bisa terbang bebas, berkejar-kejaran memadu kasih. Walaupun kita tidak punya sayap, kita pun bisa meniru seperti burung ini, Dinda. Saling berkejar-kejaran. Dan... Pitaloka, sebentar lagi kau akan menyembah-nyembah padaku. Kenapa, Dinda? Tidak apa-apa. Sebenarnya, saya masih kangen pada Kanda. Tugasmu, menghubungi para adipati yang sepaham dengan kita. Selanjutnya, aku yang main. Apa alasan kita sehingga ingin memberontak? Kakang Adipati Karangtirta, mengembalikan kejayaan Trah itu bukan semata iri, tapi kewajiban suci. Jadi pemberontakan kita adalah pemberontakan suci. Perang suci. Jangan semuci suci. Itu tidak baik. Kenapa tidak Kanda lakukan sendiri? Kurang ajar. Mereka bisa membocorkan niat Kanjeng Adipati ke Madangkar. Bagaimana pendapatmu? Hanya mulut orang mati yang bisa diam. Mereka belum jauh. Pasti masih ada di sekitar sini. Hei, kau ke sana. Kau ikut aku. Baik. Mau apa kamu? Kalian pasti sudah tahu jawabannya. Kakang Durgalapati paling tidak suka pada orang yang tidak setuju dengan keinginannya, ngerti? Terima kasih. Kisanak telah menyelamatkan nyawa saya.
Sudah menjadi kewajiban saya membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Berterima kasihlah pada Dewata Agung. Kalau boleh saya tahu, siapa tuan ini sebenarnya? Dan ada persoalan apa dengan murid-murid Durgalapati? Durgalapati? Saya tidak kenal Kisanak. Yang saya tahu, mereka ini murid-muridnya Tabib Kadipaten Cipaku. Kamu yakin teman-temanmu itu mampu mengatasi mereka? Maaf Kanjeng Adipati, jangan cemas. Jauh-jauh mereka merantau karena ilmunya sudah tinggi. Maaf, sebenarnya menaklukkan para Adipati itu tidak sukar. Karena mereka jarang berlatih, bisanya cuma berfoya-foya saja. Kanjeng Adipati. Hei, siapa yang melakukan ini? Jubah hitam. Di mana? Dekat jurang Mangung. Kanjeng Adipati, mari ikut hamba. Baik. Bisakah terobati rindu hati, rindu rupa pada yang telah menanam cinta di kalbu. Asmaraku sampai kini telah berbunga. Apa akan kau biarkan layu? Duh, pilu. Sudah dekat. Sangat dekat. Bagaimana, Guru? Angin laut sudah tercium dari sini. Sepertinya kita sudah tidak membutuhkan kuda lagi. Kita kan belum tahu di mana letaknya goa itu, Guru. Laut selatan itu maha luas, Guru. Jangan-jangan masih jauh. Nanti kita jalan kaki terus. Ah, sudah, jangan banyak mulut. Apa kamu masih meragukan kemampuanku? Tidak, Guru.
Saya percaya. Saya yakin. Ya sudah, Senal. Lepas kudanya. Nanti mati. Baik, Guru. Bidadari itu harus menjadi milikku, Guru. Jangan khawatir. Impianmu pasti akan terwujud. Ingat. Jangan lupa janjimu. Kamu harus benar-benar mau mempelajari ilmu racunku. Karena aku tidak mau ilmu racunku yang kupelajari bertahun-tahun dengan susah payah tak ada pewarisnya. Soal itu, jangan khawatir, Guru. Saya tidak akan pernah mengingkari janji. Dan kelak, akan saya perkenalkan pada semua orang bahwa ilmu racun yang dahsyat ini adalah ciptaan Luh Karpo. Guru hamba. Ha ha ha.
Mambang Pri Tin Marakayangan, kupanggil kekuatan Dewa Asmara, kekuatan Kamajaya penakluk Rati, Kasmaran Pitaloka atas Brahma Kumbara. Apa yang dilihatnya adalah Brahma. Apa yang didengarnya adalah Brahma. Hajiku, Haji Sirep, Luak Luwu, Sinembur kena sirep, jauh melayang, merasuk tulang, mencabut sukma. Apapun yang kamu lihat adalah Brahma. Apapun yang kamu rasa selalu Brahma. Brahma, Brahma, Brahma. Resatiku, bisakah terobati? Rindu hati, rindu rupa pada yang telah menanam cinta di kalbu. Cinta, kau sirami benih tunas asmaraku sampai kini telah berbunga. Apa akan kau biarkan layu? Duh, pilu. Kamajaya, datanglah ke dalam kalbuku. Di sana, Rati telah menunggu. Pukulun, duh pukulun. Kamajaya, Kamajaya, kumohon kepadamu, berikan pengaruhmu, berikan kekuatanmu untuk menaklukkan Pitaloka. Dinda Pitaloka. Kakang kangen sama Dinda. Wajah Dinda selalu terbayang. Tatapan Dinda, senyuman Dinda, semuanya masih membekas di hati Kakang. Dewi Rati, masuklah ke dalam sukma Pitaloka. Hilangkan ingatannya. Bangunkan gairahnya. Dinda Pitaloka, Kakang benar-benar tak bisa menguasai gejolak hati ini. Pitaloka, jiwamu semakin kasmaran. Gairah rencanamu menyelusup ke dalam darahmu, mengalir melalui urat nadimu. Dinda Pitaloka. Yeah.
Sang Brahma. Dinda Pitaloka. Sirep jauh melayang merasuk tulang mencabut sukma. Apapun yang kamu lihat adalah Brahma. Brahma Jaya, ku mohon pengaruhmu. Pitaloka yang ada di dalam benakmu harus selalu Brahma. Brahma Kamajaya, kumohon pengaruhmu. Kamajaya. Janda kamu, kau nodai aku dengan sihirmu. Laki-laki pengecut. Dinda, dengarlah, aku mencintaimu, percayalah. Binatang! Yeah!
Ini jarum racun yang paling jahat yang pernah ku kenal selama ini. Di dalamnya berisi serbuk tulang manusia yang bisa merusak syaraf pikiran. Setelah siuman nanti, dia harus tahan untuk sungsang beberapa saat supaya urat-urat di sekitar kepalanya dipenuhi oleh darah, sehingga sisa-sisa serbuk yang tersedot di dalam tubuhnya bisa berkumpul di pusat leher. Pitaloka, sebaiknya kamu segera istirahat. Sejak kemarin, sekejap pun kamu belum tidur. Adikmu segera akan sembuh. Beruntung, Eyang masih mempunyai jamur lebak sari sebagai penawar racun ini. Ayo, nak. Ayo. Jangan, ya. Jangan situ saya. Saya sudah kotor. Sama siapa? Sama Eyang? Malu sama semuanya, Eyang. Terutama terhadap diri saya sendiri. Kenapa saya bisa melayani bajingan itu dengan sepenuh hati? Betapa malunya saya, Eyang. Rasa malumu itu tidak pada tempatnya, Pitaloka. Kamu belum ternoda, masih suci. Eyang kurang setuju kalau kamu berpendapat bahwa kamu melayani pemuda itu dengan sepenuh hati. Karena saat itu, kamu dalam pengaruh aji sirup. Kamu belum bisa menahan pengaruh sekuat itu, Pitaloka. Eyang, ajarkan saya jurus pamungkasnya. Akan saya bunuh bajingan itu. Dan saya bersumpah, tidak akan kau... Oh, jangan teruskan, Pitaloka. Sumpah harus didasari dengan pikiran yang jernih. Tidurlah. Agar pikiranmu menjadi tenang. Tidurlah. Thank you.
Selendang ini milik Eyang Putrimu. Pemberian seorang pendekar wanita dari Cina yang bernama Pendekar Sutra Jingga. Mereka bersahabat karena mempunyai tujuan yang sama, yakni membasmi kejahatan. Mudah-mudahan semangat itu meresap dalam jiwamu. Dengan selendang itu, jurus selendang Walet Jingga yang telah kau kuasai akan semakin sempurna, Pitaloka. Terima kasih, Eyang. Saya mohon, mulai hari ini, jangan panggil saya Pitaloka. Nama itu sudah saya kubur. Saya mohon restumu, Eyang. Entah kapan saya akan kembali lagi kemari. Hamba curiga bahwa semua ini didalangi oleh tabib Kadipaten Cipaku, Gusti Prabu. Kenapa paman sampai tertarik untuk datang pada pertemuan itu? Hamba didatangi seorang pedagang yang sangat santun pekertinya. Dia datang membawa hadiah buat hamba, sebuah guci dari Cina. Lalu menceritakan bahwa berdagang di Kadipaten Karangtirta lebih enak daripada di Badangkara. Maaf, Gusti Prabu. Pedagang ini juga menjelek-jelekan Gusti Prabu sampai ke Masalahtra. Terus terang, pada mulanya hamba juga termakan oleh hasutannya. Tapi kemudian, dalam pertemuan lima adipati, hamba sadar bahwa hamba akan diperalat. Lalu hamba menyatakan tidak setuju. Kemudian dalam perjalanan pulang, disitulah hamba diserang. Siapa yang menyerang, paman? Hamba yakin itu semua anak buah si tabib, Gusti. Karena salah satunya pernah mendatangi hamba pura-pura sebagai pedagang. Kejadiannya hampir sama dengan Adipati Bumi Alit Nanda Prabu. Jangan-jangan mereka dipengaruhi oleh Durgalapati. Ananda Prabu, saya kira yang paling penting sekarang adalah kita harus menangkap Adipati Barnas lebih dahulu. Dari sana, segala sesuatunya akan jelas. Atau mungkin kita harus kumpulkan semua adipati keturunan Prabu Madangkara. Dan harus dijelaskan bahwa saya jadi raja bukan atas kemauan saya sendiri, paman. Saya kira tidak perlu. Mereka yang seharusnya lebih tahu diri atas kebijaksanaan Ananda, kedudukan mereka tidak dicopot. Padahal waktu Kuntala memerintah di sini, mereka menjadi penjilat-penjilat bangsa Kuntala. Kalau memang itu yang terbaik, Paman Pati. Hmm.
Durgalapati, tunggu. Kamu tidak bisa seenaknya cuci tangan meninggalkan Kadipaten. Kamu harus ikut bertanggung jawab. Kematian kedua adipati itu akan menyeretku ke ujung keris. Aku bisa dihukum mati karena dituduh sebagai biang pemberontak. Karena itu hamba harus pergi. Hamba akan menyusun satu kekuatan yang besar untuk membantu tuan. Kekuatan apa? Kekuatan dari mana? Kamu hanya tukang obat jalanan. Menyesal aku mengikuti pikiranmu yang gila. Tuhan tidak bisa menjilat kembali ludah yang sudah tumpah. Hanya ada satu jalan yang terhormat. Adakan perlawanan. Pembual. Saya pembual. Ya. Saya akan buktikan. Tidak ada satu ilmu kadigjayan apapun yang mampu menahan keampuhan keris ini. Begitu juga ilmu kebanggaan Raja Tuan yang bernama Aji Serat Jiwa. Lihat ini. Siapa sebenarnya Kisana? Aku yakin Kisana bukan seorang tabib. Namaku Durgalapati. Aku teman seperguruan Senopati Kebabundarang. Aku satu-satunya yang selamat dari pembantaian orang-orangnya si Aragani. Jangan khawatir, aku akan kembali ke sini dengan bala bantuan para pendekar aliran hitam di santero tanah Pasundan. Jangan lupa, lakukan perlawanan. Tapi... Kakang, lebih baik Kakang segera menyerahkan diri ke Madangkara. Kakang benar-benar diperalat oleh tabib itu. Ngomong apa kamu? Kita jadi berangkat, Ki? Ya, jadi. Ya. Yuk. Aki pinjam tongkatmu. Ada apa, Ki? Aki mau pura-pura jadi orang buta. Oh, Aki talk sama orang naik kuda itu, ya? Hei. Ayo cepat. Ayo. Sampurasun, kami utusan dari Madangkara. Kakang Adipati, ada utusan? Gusti Patih Aragani mengharap penghadapan Adipati sekarang juga.
Kakang. Minggir. Tidak akan ada yang bisa menyentuhku dengan hukum. Seorang mena pantang dihukum oleh keturunan jelata. Kakak, kakak. Dia merasa lebih terhormat dengan memilih mati di tangannya sendiri. Kakak. Hei, Ranggabala! Mau kemana kamu, ha? Oh, bagaimana guru ini? Katanya suruh lari. Ya lari, tapi kamu harus lihat-lihat jalan. Hei, kalau begitu, kita harus cepat-cepat cari kuda. Ayo! Eh, tunggu guru. Bukan jalannya ke sana. Ngaco kamu. Kalau kita ke sana berarti kita balik lagi. Ayo kita ke sana. Ayo. Kang, nanti malam Kakang boleh menginap di rumah saya. Saya sudah bilang sama emak dan beliau tidak keberatan. Boleh. Asal kamu mau jadi kekasih Kakang. Tadi Kakang bilang cuma sama Karsi. Sekarang sama saya, nanti sama dia. Iya loh Kakang. Punya pacar banyak itu tidak enak. Nanti susah ngurusnya. Siapa bilang? Arjuna saja. Dinya ada 40. Kok dame-dame saja? Tapi kan Kakang bukan Arjuna. Kakang ini titisannya. Menurut ibu Kakang, di saat kelahiran Kakang, ada sebuah sinar jatuh di kepala Kakang. Lalu ada suara bahwa Kakang adalah titisannya. Bohong. Siapa yang bohong? Tapi ada yang aneh lagi. Kakek ini, dia adalah titisan anjing. Anjing. 100 tahun yang lalu, anjing itu mati diterkam harimau. Sampai pundak kirinya lepas. Nggak percaya? Tidak. Ayo coba pegang. Oke, sini. Itu ada kuda. Ayo cepat, nanti ketemuan sama yang punya. Ayo. Kalapati. Kamu jangan dekat-dekat. Orang itu berbahaya. Ternyata dunia ini sempit, Durgalapati. Kau tidak akan luput dari kejaranku. Cian licik, pengkhianat busuk. Janjiku akan kutepati. Kau harus mati di tanganku. Sabarlah, Karpo. Bukannya aku tega meninggalkan kamu, disiksa oleh Reksa Dewa. Tapi karena aku harus menyusun kekuatan untuk membunuh si tua bangka itu. Mulut comberan, jangan lagi berdalih. Kau sengaja korbankan aku hanya karena kau ingin memiliki keris itu sendirian. Bajingan. Guru. Ha!
Guru. Kau harus segera bawa aku ke tempat tabib Bagaspati. Jangan cemas. Saya yakin Guru pasti selamat. Mari Guru. Sebentar aja Sura. Ada apa Guru? Berikan keris pusaka itu padaku. Silakan Guru. Haji Sura. Ada apa, Dinda? Kanda, kelihatannya seperti Rangga. Iya. Rangga? 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 Paman. 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 Mayat siapa yang kau tangisi? Guru Rangga, Paman. Guru? Iya. Durgalapati. Mana keris batu bulannya? Paman, keris guru diambil murid orang itu. Lukarpo. Kakang, seingat saya, dia tidak pernah mau menerima murid. Apa mungkin pikirannya sudah berubah? Ayo. Semangkanya manis, Pak. Wah, manis, Den. Jangankan semangka, wanitanya pun di sini manis-manis. Mudah-mudahan yang Bapak ucapkan benar. Saya pasti betah tinggal berlama-lama di sini, Pak. Wah, harus itu, Den, harus. Pak, pisang, Pak, manis-manis. Ayo, Neng. Mari, Neng. Ini warna bagus, Neng. Kalau Neng tidak suka warna yang ini, saya punya warna yang lebih bagus dari ini. Neng pasti suka. Tunggu saya ambilkan. Neng, 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 aduh, Neng, Neng, ah. Hmm.
Dinda, sebaiknya kita menginap saja dulu di desa Cipaku. Tidak ada salahnya, Kanda. Siapa tahu anak kita masih berada di sana. Rangga, kenapa murung? Kakang di sana memang mengajak saya pulang, tapi saya takut karena diancam guru. Saya merasa bersalah, Paman. Rangga, tidak perlu merasa bersalah. Semua kejadian sudah diatur Sang Pencipta. Hari ini, Paman dan Bibi merasa sangat gembira karena kalian selamat. Ayo. Ayo. Rangga, kenapa tidak diajak sekalian? Kasihan. Kelihatannya ia sangat letih. Saya sudah bangunkan 2 kali. Dia tidur lagi. Ya, sudahlah. Nanti kita bawakan saja makanan. Kanda agak cemas meninggalkan Rangga Pala sendirian. Jangan-jangan pergi lagi itu anak. Mana mungkin, Kanda. Mau pergi kemana lagi dia? Ini minumannya, Den. Terima kasih. Kanda, seperti Aji Surah. Memang Aji Surah. Ada apa dengan dia? Aji Surah. Guru. Guru, kenapa kamu ada di sini? Mana Pitaloka? Ampuni saya yang bodoh ini, Guru. Semua ini terjadi karena kebodohan saya. Ceritakan, Surah. Apa yang terjadi? Dinda Pitaloka, pergi. Saya tidak mampu melarangnya. Kemana? Dia tidak menjawab. Katanya, itu bukan urusan saya. Goblok. Saya kira ada apa. Lantas kamu keluyuran kemari untuk mencarinya. Maafkanlah kesalahan saya, Guru. Saya benar-benar mencintainya. Saya pernah mendengar Dinda Pitaloka bermaksud ingin mencari Dinda Wibisana dan Ranggapala. Ranggapala sudah ditemukan. Sekarang ada di penginapan. Dia sedang tidur. Syukurlah. Berarti tinggal Dinda Wibisana yang belum kita ketemukan. Sebenarnya saya bermaksud ke Gua Pantai Selatan. Barangkali saja Pitaloka ada di sana. Tapi saya tidak tahu di mana letak Gua Pantai Selatan itu, Guru. Kalau begitu, besok kau ikut bersama kami. Maafkanlah kebodohan saya ini, Guru. Bagaimana kalau pencarian ini kita pecah menjadi 2? Guru langsung saja ke Gua Pantai Selatan. Saya langsung ke Kutaraja Madangkara. Bagaimana, Guru? Itu juga baik. Aji Surah. Saya, Guru. Siapapun yang lebih dulu menemukan Pitaloka atau Wibisana, bawa saja langsung ke Gua Pantai Selatan. Kami akan menunggu di sana. Dan kalau sampai di setiap kadipaten kau cari tidak ada, cepat-cepat kau pulang ke Kahuripan. Mungkin kami sudah pulang. Baik, Guru.
Aji Sura itu orangnya penuh tanggung jawab. Itu sebabnya, kenapa Kanda suka sekali kepadanya? Sebagai murid, dia begitu berbakti. Meski harus diakui, tidak terlalu cerdas. Mungkin dia tidak mencintainya, Kanda. Itu namanya keblinger. Kanda memilih calon menantu itu tidak sembarangan. Laki-laki pilihan. Rangga? Ya. Ayo. Kanda tidak mengerti pada pikiran dia. Kurang apa Aji Sura itu? Anaknya gagah dan sopan santunnya luar biasa. Juga masih keturunan Menak. Nanti kalau ketemu, akan kudamprat dia. Jangan terlalu keras, Kanda. Nanti malah tambah kacau. Cara berpikir seperti Dinda itu yang membuat anak berani kepada orang tua. Dalam hal ini tidak usah ikut-ikutan. Biar Kanda yang bicara nanti.